Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Rumah Mamai, kembali lagi di channel Rumah Mamai. Kali ini kita lagi merakit, ini rak TV ya sahabat Rumah Mamai. Jadi rak TV dari Pira Furniture. Nah, jadi rak TV Pira ini dia bisa adjustable ya, bisa pendek, bisa panjang. Dia bisa memanjang dan memendek begitu ya, sahabat mamai. Nah, jadi sebelum kita pasang, kita harus mengatur dulu ya, menempatkan bagian-bagian kayunya ini dulu, biar lebih mudah ya, sahabat rumah mamai. Jadi yang panjang dengan yang panjang, dan yang kecil-kecil dengan yang kecil-kecil. Nah, kali ini dibantu lagi oleh Om Hafi ya, atau adik saya yang bernama Anwar Hafian. Kebetulan saya lagi ke rumah sakit bersama dengan istri dan anak saya yang kedua. Jadi Om Hafi sama Aisyah nih yang lagi merakit ini sendiri dulu. Jangan lupa ya sahabat mamai, ketika memasang rak TV ini kita harus mengikuti alur dari instruksi kerjanya ini ya sahabat mamai. Nah, video ini kita percepat banget ya sahabat mamai, soalnya memang merakit furniture ini dibutuhkan waktu yang panjang ya, waktu yang lama. Dan juga untuk peralatan kita masih manual ini, untuk obeng plus dan obeng minusnya. Dan memang untuk merakit furniture ini harus dibutuhkan kesabaran ya sahabat rumah mamai. Nah, kalau Om Hafi ini sih dia udah biasa nih masang seperti ini. Emang jago dia kalau merakit-rakit kayak begini. Kalau saya sih ya bisa cuma lama kali ya. Mungkin lama banget kali. Sesuai instruksi kerjanya, kita rakit dulu ya per part kotaknya itu yang bisa maju mundur ini. Untuk link pembeliannya nanti juga akan kita masukkan ya sahabat rumah mamai di deskripsi dalam video ini ya sahabat rumah mamai. Tuh kan sudah mau jadi untuk rak TV-nya. Bentuknya ini simple ya, simple dan minimalis. Dan juga untuk bahannya ini tebal ya, tidak abal-abal. Ini tebal dan kokoh ya sahabat mamai. Kakak Aisyah bukannya bantuin malah main HP ini ya sahabat mamai.
Nah, sesuai instruksi yang terakhir itu adalah bagian lacinya ya, sahabat Umah Mamai. Jadi ini terdapat dua buah laci ya di bagian bawahnya ini, sahabat Umah Mamai. Kalau bagian atasnya itu kosong ya, seperti selorokan saja ya, sahabat Umah Mamai. Oke deh, setelah saya pulang dari rumah sakit, saya langsung bantuin deh merakit sisanya ya, sahabat Muhammad. Tuh kan bisa jadi panjang, bisa jadi pendek. Cukup sekian ya, sahabat Muhammad, video dari kami. Mohon bantuannya untuk subscribe, nyalakan notifikasi loncengnya, kemudian like, komen, dan juga share video ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.